Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kesehatan keimanan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi waktu yang panjang dengan pemahaman oleh Allah, dipanjangkan umur, diberi sehat walafiat sampai kita bisa melaksanakan semua tugas-tugas ibadah dengan baik. Meskipun pada kesempatan kali ini kita tahu dan kita ketahui bersama banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita itu berguguran. Hal ini kita patut mencurigai sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma bi'intizahi minan nas walakin biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu tidak dengan cara mencabut ilmu itu dari manusia, melainkan dengan cara mewafatkan, memanggil satu persatu ulama-ulama kita. Maka dengan demikian ilmu akan tercabut. Makanya dinyatakan bahwa mautul alim, mautul alam, wafatnya ulama itu adalah kematian alam. Apa yang dimaksud alam? Alam ini bisa bermakna ma siwallah, selain Allah, atau bimay ya'qil, diartikan dengan sesuatu yang berakal, yaitu manusia. Sehingga mautul alim, mautul alam, wafatnya para alim ulama itu adalah kematian kita semua sebagai orang-orang yang butuh kepada ulama. Karena orang yang tidak berilmu seperti kita, seperti saya pribadi, itu adalah innal jahila mautun qabla mautihi. Orang yang mati itu, orang yang bodoh itu sudah mati sebelum wafatnya. Makanya sampai fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Makanya pantas kalau orang yang bodoh seperti saya dan juga mungkin rekan-rekan yang bukan dari kalangan para alim, para ulama itu, dinyatakan oleh para alim, para ulama bahwa ditakbiri 4 kali atau dilakukan takbir kifayah 4 kali dengan istilah sudah pantas disolati jenazah sebelum mati. Oleh karena itu, dengan banyaknya ulama-ulama kita yang wafat, dengan banyaknya ulama-ulama kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dan berharap mudah-mudahan penerus-penerus ulama, para santri-santri dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, sehingga ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan cepat diberi ganti ulama-ulama yang lain. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ulama-ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah berada pada tempat raudhatun min riyadil jinan, dan mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, dan seluruh umat yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan umat yang bisa beristiqomah di dalam menuntut ilmu, sehingga akan banyak pengganti-pengganti guru-guru kita di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga alam ini tidak mati. Kita tetap mempunyai regenerasi penerus perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, doa bidu'a para saudara-saudara, teman-teman, para ikhwani fillah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, yang dalam pendidikan, yang dalam perjuangan meninggikan agama Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, yang masih dalam keadaan berjuang diberi kesehatan, sehingga agama ini tidak berhenti sampai di sini. Ada penerus-penerus agama Allah, ada penerus-penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai permohonan doa kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan semua kita diberi keistiqomahan di dalam menjalankan tugas, di dalam menyebarkan agama-agama Allah, terutama guru-guru kita yang tidak wafat kita doakan, guru-guru kita yang masih sehat kita doakan oleh Allah, semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur yang barokah. Dan guru-guru kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala,
Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya, oleh Allah ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi yang mulia. Raudhatun min jannatil jinan, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.